Raisa. The on su. Gesa di sini. Ini tanya dulu ke kamar apa nih? Kyoto. Ini suasana seperti di Jepang. Oke, guys. Suasana seperti Jepang. Ini tanaman yang seperti di Jepang. Ini tempatnya. Sa, sini Sa. Ke kamar apa Sa? Kyoto. Oh iya, siap. Makasih ya. Makasih, Mas ya. Oke. Oke, guys, kita naik dulu. Ya terserah lah, nggak apa-apa sih. Hati-hati lo ya, biar naik. Iya nggak apa-apa wes. Pegangan ya teh. Pegangan lo dili Raisa. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya. Naik ke Raisa, sendiri sini pegangan, pegangan. Yes, yang penting pegangan. Suasananya mirip di Jepang. Yes. Wah, lumayan kalau jalan tadi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes, okay. Kita sudah sampai Osaka. Bisa Mas. Osaka Kyoto. Alhamdulillah ini adalah tempat kita. Ini guys, kamar suasana di Jepang. Ini fasilitas yang ada di kamar mandi. Oke, guys. Nanti jam 9. Nanti saya berendam di sini. Duduk di sini dulu, guys, saya. Jangan teriak-teriak. Enggak apa-apa. Saya bilang dong. Ini gimana? Oh ya. Makan dulu lah. Ini suasana di Jepang, guys. Kurang lebih seperti ini. Nikmat sekali. Oke, guys. Ayo. Terserah wis. Saya review dulu. Ini suasana kamarnya, guys. Sah, bilang sah. Kamu di Jepang ini, guys. Oh, keren. Lagi di Jepang, guys. Raisa. Iya, terserah wis. Mek kepingin ruk. Ini fasilitasnya, guys. Oh.
Oh itu anaknya. Yes. Buka aja. Oke deh. Seru, guys. Ini tembus. Oke, tembus. Dingin. Itu bajunya itu. Oh, itu ada kakak Sadili. Bolnya dingin banget nih di sini. Oh ya. Sampaikan apa yang tahu. Padahal enggak ada AC-nya ya. Padahal enggak ada AC-nya. Oke, guys, ini gimana? Kak, kesannya gimana? Gimana kesannya? Hah? Di hotel Jepang gimana kesannya? Enak sekali ya. Berendamnya nanti jam berapa kira-kira? Jam 9. Air panas apa air dingin? Panas. Nanti berendam ya. Ya, okay, guys. Iya, menarik sekali, guys. Ada tempat berendamnya. Sekarang sudah mulai kedinginan ya. Ini sudah mulai kedinginan. Raisa juga mulai kedinginan, guys. Oke, guys, sudah ada di sini ada wifi-nya. Sudah. Oke. Oke, siap, guys. Ini suasana di Jepang. Nyaman sekali, guys. Iki sandinya. Oh ya. Oke, oke. Tokyo 100. Nah, Tokyo 103. Oke, guys. Oke. Ngomong saja. Ini rencananya gimana nih? Jalan-jalan atau gimana? Nanti aja ya. Sudah malam, guys. Ini suasana di Jepang kurang lebih seperti ini, guys. Oke. Okay. Kita sudah di Jepang. Sekarang posisinya sudah di kamar Jepang. Salat Sadilin. Apa? Jepang gimana? Rasa di Jepang? Enak. Ini panas sekali. Nah, ini suasana ini kita berada di kamar, guys. Ini suasana sangat menarik. Ini posisinya sebenarnya di Malang. Di Malang dibuat seperti siang. Wah, keren. Yang belum mencoba silakan mencoba di sini, guys. Menarik. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita selanjutnya ya. Oke, guys, jangan lupa
subscribe dan komen, share ya. Jangan lupa ikuti video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.